Halo Lur, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur semua dimanapun berada. Oke, kali ini saya lagi-lagi ada di rumahnya ABR Audio Dulur. Dan ABR Audio masih posisi habis cek sound ya Dulur ini. Nah ini habis cek sound, masih belum kelar cek soundnya. Di sini ada sebuah sound lagi Dulur yang sangat mengagetkan tentunya, yang tiba-tiba datang setelah ABR Audio cek sound. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini saling berhadapan dengan ABR Audio. Spek 12 in miniatur VS spek 18 in. Ini kira-kira battle apa-apa ya Lur, kok sampai ada di depan ABR Audio. Yang jelas ini bukan battle, tetapi hanya cek sound bareng saja. Karena speknya memang beda Dulur. Yang jelas nggak mungkin imbang ya, karena ini speknya sangat gede, sudah spek sound system. Untuk aksesorisnya dan ownernya ada di sini Lur. Nah, di sini. Ownernya yang mana ini Mas? Pulang. Oh iki Mas siapa? Mas Diko. Nah ini tiba-tiba kok ada sound muncul segede ini di depan AVR, gimana ceritanya Mas? Jangan Mas, dulu kan buatan dereng dadah. Sekarang udah ada. Oh ala, sekaligus di review ya. Saya tadi kaget loh Mas, tak anggil like mau battle loh, speknya beda. Ternyata mau di review. Selain mau di review, kok katanya tadi mau ada box yang dijual, apakah benar Mas? Ada Mas. Ada? Yang mana? Atas sendiri. Oh, yang atas sendiri. Ini box apa, Mas? Box Lomit. Box Lomit. Oh ya, Mas, ini dulu, Mas. Box Lomit ini ya. Ini box jadul kayaknya, Mas, ya. Ini mau dijual, Dulur. Dijual tanpa speaker ya, Mas. Ini isinya 2 kali 12 in, ada tweeter juga, dan ini 15 in. Ini rencananya mau dijual berapa, Mas? 200 nego. 200 nego. Nego sak lose. Nego sak lose. Berarti ending-endingnya 50.000 kok. Kebacut lah 50.000 Lur. Untuk yang atas sendiri itu ada speakernya pakai apa, Mas? ACR. ACR apa? Lupa. Terus ini subwoofer ya. Ini pakai 15 in, pakai speaker apa yang ini? BNC. Ini boxnya mini scoop. Terus yang bawah sendiri pakai speaker nopo? Asli 18 in. Tipenya nopo Mas? 18W400. Nah seperti ini Dulur, pakai planar 18 in. Nah ini review Lur, bukan battle. Kaget saya kok ada sound besar tiba-tiba muncul di sini. Oke Mas, kita lihat aksesorisnya dulu. Nanti teman-teman yang berminat beli box ini langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi saja ya Lur. Kita lihat aksesorisnya dulu. Power supply mana Mas? Ini. Yang mana? Bawah. Pakai trafo berapa ampere ini? 20. Drivernya pakai apa? Sanken. Finalnya Sanken drivernya. Drivernya pakai BTL. BTL. Terus ini tuh ya pakai trafo berapa ampere? 10 kecil. Nah, ini Lur. Mixernya mixer rakitan ya. Pakai listrik rumah apa-apa iki, Mas? Rumah. Berapa watt? 450. 450. Ini ada apa iki? Crossover ya. Crossover rakitan. Jual itu. Ini juga dijual. Oh, berarti box sama ini dijual. Oke, Lur, langsung OTW yang membutuhkan. Jenenge sone apa, Mas? HD Pro Audio. Eh? HD Pro Audio. HD Pro Audio. Wah, jenengane ngeri, Lur. Sementing orang battle lagi. Kaget aku loh, gitu lek battle. Kalau battle berarti sound perdana yang battle sama AVR Audio, ternyata tidak. Kalaupun battle nggak imbang loh, ini nggak jelas imbang. Soalnya speknya sudah beda jauh ya Mas ya. Oh jumper. Jumper. Oh ya Mas, ini Mas siapa ini? Mas Wahab. Sing ini. Saril. Mas Saril. Sing ki mau lali aku Mas. Diko. Mas Diko. Oke, salam kenal semua ya Mas. Iya. Oke. Oke
Oke, dulur, ini masih loading, kita tunggu sebentar. Habis ini kita cek sound ya, lur, dari HD Audio Sound System. Nah, ini untuk Akbar. Untuk Akbar, ini nggak battle bar. Ini cuman cek sound di depan, pengen cek sound bareng sambil jual box. Tak angin lek battle, arep battle karo ABR. Soalnya speknya beda jauh, lur. ABR kan miniatur, sedangkan itu sound gede. Oke, kita langsung cek sound saja dulu ya untuk mendengarkan dari HD Audio. Polne lor, horek ne lor. Ayo bar.